Oke, senang sekali kita bisa kembali jumpa di Abam episode 898. Saya didampingi oleh Pak Pendeta Gren. Ya, mari Pak Gren, kita mulai. Baik, seorang perempuan usia 44 tahun menikah dengan 3 anak di Bekasi. Ya. Selamat siang Bapak Pendeta Erastus dan seluruh tim Abam. Pak, di usia pernikahan kami yang ke-17 tahun, di mana suami berusia 48 tahun, suami ketahuan selingkuh dan sudah cukup jauh hubungan yang mereka lakukan. Pada awal ketahuan dia minta maaf dan saya memaafkannya. Tapi tidak berselang lama ketahuan lagi. Suami masih menjalin hubungan dengan wanita itu. Terus terang Pak, saya sudah kehilangan kepercayaan terhadap suami setelah ketahuan yang kedua kalinya Pak. Mohon bimbingan dan nasihat untuk saya. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan Pak? Saya selalu ingat kata-kata Bapak, yaitu lawan masalahmu dengan kesucian. Saya berusaha keras untuk melakukan ini Pak. Dan saya masih jatuh bangun dengan ini. Dan kedua, apakah saya tetap harus mendoakan suami agar dia bisa berubah dan melayaninya seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Terima kasih atas nasihatnya. Mohon maaf jika terlalu panjang. Tuhan memberkati. Okay. Kamu harus berpikir bahwa suamimu tidak pernah merencanakan melakukan perselingkuhan atau ketidaksetiaan. Ya, dia tidak pernah merencanakan itu, tapi di perjalanan setan telah menjatuhkannya. Jadi kamu harus melihat suamimu seperti orang sakit. Kamu adalah dokternya atau susternya, Tuhan dokternya. Dan kamu harus menerima dia seperti pasien. Jangan marah-marah, ngancam-ngancam cerai dan lain-lain, itu tidak baik. Itu kontraproduktif. Jadi yang kamu lakukan sekarang, kamu tetap teduh. Kamu ajak suami berdoa, ayo Pak kita ke gereja, kita doa. Kalau dia nolak, kamu tenang saja, dia sakit. Ya. Kamu harus tetap mendoakan dia dan kamu harus berani berkata, Pap, kalau kau masih hubungan badan dengan orang, saya tidak mau melayani kamu. Ya, gitu. Kamu harus tetap mengatakan, berani mengatakan itu. Dan kalau bisa, Pap, kalau kau masih berhubungan dengan wanita lain, mesti periksa ke dokter. Jangan sampai kamu ketularan penyakit. Oke, cukup itu jawaban saya. Baik. Oke. Selanjutnya seorang perempuan usia 54 tahun sudah menikah di Jawa Timur. Shalom Om Erastus, saya beberapa kali mengikuti Abam dan saya paham apa yang Om jawab tentang beberapa masalah. Akhirnya saya beranikan untuk minta saran dan solusi atas permasalahan saya ini. Dimulai di tahun 1997. Ketika itu saya membeli rumah di sebuah perumahan dan saya bertetangga dengan orang yang punya sifat iri dan sering menggunakan ilmu hitam untuk tujuan tersebut. Singkat cerita, di halaman rumah saya pernah ditemui bunga kenanga yang ditusuk jarum, dan masih banyak hal lain. Saya orang Kristen yang tidak mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi akibat dari situ, rumah tangga saya sering bermasalah. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk sewa rumah, dan kami berpindah-pindah. Terakhir, di rumah yang sekarang ini terulang lagi hal yang sama. Tetangga kami begitu lagi. Kami yang dulunya bahagia, tiba-tiba suami saya terkena stroke. Sehingga tidak kerja dan saya harus berjualan kue untuk makan dan sekolah anak. Saya berjuang sendiri, tidak ada keluarga yang membantu. Prinsip saya, kalau saya percaya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita meminta-minta. Namun ada sedikit kekhawatiran saya karena sebentar lagi sewa rumah akan habis dan anak saya akan kuliah. Yang saya tanyakan, mengapa hal ini harus terjadi 2 kali dan langkah apa yang harus saya ambil? Saya tidak mau karena keadaan ini membuat anak saya nggak bisa kuliah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, saya selalu pakai Om. Tuhan selalu pakai Om dimanapun berada. Kesalahan kamu meninggalkan rumah yang tetangganya pakai apa bunga kenanga ditusuk jarum. Itu salahmu. Mestinya kamu tidak pindah rumah. Kamu melecehkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan kalah berkuasa dibanding setan kunyuk itu. Mestinya kamu lawan. Kalau hidupmu kudus, kamu menyembah Tuhan, itu bisa berbalik ke dia itu. Ya? Jadi kamu balik aja ke rumah yang dulu, gitu enggak? Tinggal di situ, kamu doa pagi bersama saya, ya kamu hidup suci, Tuhan akan tolong. Suamimu stroke juga jangan salahkan karena pindah-pindah rumah atau kuasa gelap, belum tentu. Kalau dia punya pola makan, pola hidup yang sembarangan, stroke juga, saudara. Ya, stroke juga. Sekarang yang kamu lakukan adalah jangan takut menghadapi kuasa gelap. Karena malaikat-malaikat menjagai kamu, kecuali kamu tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mulailah sekarang hidup dalam doa, ikuti Truth ID, hidup dalam kesucian. Tuhan pasti melindungi, menjaga, memberkati kamu. Oke, itu aja. Amin. Baik. Selanjutnya dari seorang berusia 50 tahun, tidak menikah di Kalimantan Barat. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono, Bapak Rohaniku. Setelah mengikuti seminar Logos hingga sesi ke-42, saya masih menganggap apapun doktrin kita bukan yang menentukan keselamatan kekal. Namun setelah menyimak khotbah Bapak tentang makna kata esa, saya berpikir lain. Mengesahkan Allah itu sama juga dengan menguduskan namanya. Seperti pada doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena makna esa seperti tidak menyetarakan dengan apapun dan berapapun. Dia satu-satunya yang beda dan dipisahkan atau kudus. Tidak disebut nol ketika dikatakan tidak pernah kelihatan. Tidak benar-benar disebut satu atau yahid ketika dikatakan ada. Dan bukan kesatuan seperti di Kejadian 2 ayat 24. Daging mereka tidak benar-benar menyatu. Ketika disebut maha, muatan pun tidak bisa disetarakan dengan angka berapapun. Baik yang bilangan real maupun bilangan yang dilamunkan dalam pikiran. Yehova adalah satu sendiri yang kudus. Pertanyaannya, jadi ketika mensejajarkan Bapa dengan Tuhan Yesus, seperti tidak mengesahkan dan tidak menguduskan namanya. Bagaimana menurut Bapak? Tuhan memberkati. Ya benar. Ini benar. Yang you ngomong itu benar sudah. Jalanin terus. Ya, udah benar. Ya, jalan terus ya. Itu yang benar. Bahwa Allah itu esa, tidak disetarakan dengan siapapun. Salam. Monoteisme. Selanjutnya, seorang perempuan usia 39 tahun di Malang. Shalom Bapak Pendeta Erastus bersama tim Abam. Pak, saya ingin supaya Bapak mendoakan putri kembar saya yang berkebutuhan khusus. Aduh. Saat ini mereka bersekolah di sekolah luar biasa dan sudah memasuki jenjang sekolah menengah pertama luar biasa. Dan saya mau bertanya Pak, apa kutuk orang tua itu bisa menurun ke anak? Kalau memang benar, kiranya Bapak juga mau mendoakan untuk kedua putri saya, Pak. Sebab ayah kandung dari putri saya, orangnya temperamen, suka berkata kasar, dan dulu sering menganiaya saya di depan anak pas usia mereka masih balita. Aduh. Dan pernah juga bawa selingkuhan ke rumah, dan saya akhirnya bercerai dengan ayah mereka, Pak. Karena selingkuhannya sudah melahirkan. Aduh. Dan itu pun ayah dari anak saya punya selingkuhan lebih dari 2, Pak. Selang hampir 5 tahun saya menikah lagi dengan pria muslim, Pak. Tapi saya tetap dengan keyakinan Kristen saya. Tiap hari saya memohon agar Tuhan menjamah suami supaya boleh mengikuti iman saya, Pak. Apakah ini juga berpengaruh dengan keadaan putri saya, Pak? Jika saya menikah dengan pria yang berbeda keyakinan? Oh iya, Pak. Saya dulu juga dari Muslim. Sekian pertanyaan dari saya. Maaf kalau terlalu panjang. Semoga bisa dibalas. Tuhan memberkati. Masalahmu rumit seperti benang kusut. Dua anakmu ini berkebutuhan khusus sampai taraf apa? Saya nggak tahu. Sekarang masih menikah dengan yang beragama muslim ya. Ya. Berapa usia suamimu, apakah pernah juga menikah? Ini masalah harus diselesaikan secara pastoral. Kita harus tahu lengkap kasusnya. Tetapi Tuhan satu-satunya gunung batu pertolongan. Jangan lepaskan Tuhan. Ya tolong dilayani pribadi. Ini kusut banget dan nggak bisa diselesaikan hanya mendengar sepihak atau sepotong ya. Terus selanjutnya seorang perempuan usia 24 tahun belum menikah di Jawa Tengah. Shalom Om Eras. Ayah saya adalah orang yang sangat gemar dengan Om dan saking gemarnya ayah saya lebih memilih mendengar khotbah Om daripada quality time dengan keluarga. Mungkin juga ketika episode ini tayang, ayah saya langsung menonton episode ini. Tidak hanya itu saja, saya juga semakin merasa dikontrol oleh ayah saya. Semua yang saya lakukan harus sesuai dengan ekspektasi dia. Dari menjalin pertemanan, pekerjaan, sampai percintaan. Kesannya saya ini selalu salah dan orang paling nggak bener di mata papa. Padahal apa yang selalu saya lakukan tidak pernah neko-neko atau cross the line. Jujur saya takut banget sama ayah saya. Saya memilih untuk nggak terbuka akan banyak hal sama ayah saya karena respon yang diberikan seringnya menyakiti hati saya. Sisi baiknya, ayah saya juga semakin religius, itu baik dan saya suka. Tapi yang jadi masalah, ayah saya punya pemikiran di mana orang bertato itu tidak memiliki iman yang kuat dan tidak akan pernah bisa hidup dalam Tuhan sepenuhnya. Sedangkan saat ini saya sedang dekat dengan seorang pria warga negara asing, Kristen, dan dia bertato full di lengan kirinya. dan kemungkinan dia akan menambah lagi. Nice. Dari yang saya kenal, dia adalah orang yang suka dengan seni, pekerja keras, dan religius. Beberapa kali kita juga membahas firman Tuhan. Tapi saya takut sekali untuk mengenalkan dia ke Papa. Karena saya takut sakit hati dengan respon Papa saya, atau bahkan ada penolakan. Bagaimana baiknya ya Om? Saya sayang banget sama orang tua saya. Tapi saya juga tidak mau menjadi anak durhaka karena tidak mengikuti kata orang tua. Tapi saya juga sudah memiliki perasaan sama orang ini. Apa yang harus saya lakukan Om? Mohon arahannya. Oh iya, orang yang saya suka ini juga tidak merokok, tidak minum alkohol, dan tidak suka dunia malam Om. Dia hanya bertato. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, dia seniman ya. Tapi menikah dengan orang bule, dengan orang barat ya, dengan budaya yang beda harus sangat berhati-hati. Ya, banyak orang terobsesi menikah dengan orang luar negeri, apalagi itu kalau orang Amerika ya, Western. Tapi kamu saya minta hati-hati. Hati-hati banget ya. Jangan mudah memberi hati. Kamu mesti berdoa dulu untuk hal ini. Mengenai papamu yang suka mendengarkan khotbah saya, suara kebenaran belum beranak, belum berbuah dengan baik. Mungkin sudah merasuk tapi belum berbuah. Kalau dia mendengarkan terus, satu kali pasti berubah. Karakter ayahmu belum berubah. Kalau dia dengar firman terus-menerus pasti berubah. Dia belum. Jadi kamu sabar dulu. Hadapi orang tua dengan sabar. Kamu juga ikut mendengarkan Truth ID. Hal-hal tertentu kamu ajak diskusikan dengan dia. Kata Pak Eras begini, kata Pak Eras begitu. Ya, supaya dia bisa disadarkan kalau dia menghargai saya dan mau mendengar suara saya. Tapi sekali lagi soal jodoh tadi kamu tanya Tuhan lagi. Ya, saya rasa kurang sejahtera mendengarnya. Ya, oke. Ya, terus. Selanjutnya seorang pria 22 tahun single di Salatiga. Shalom Pak Eras, saya mengikuti pengajaran Pak Eras dari seminar Logos dan monoteisme sejati. Bahkan khotbah-khotbah Bapak, Sunday service-nya saya ikuti. Saya sangat diberkati dengan pengajaran yang Pak Eras sampaikan, bahwa kita harus hidup kudus, tidak bercacat di hadapan Bapak, sang pemilik tunggal kehidupan kita ini. Kita menyembah Allah yang esa, yaitu Elohim Yahweh, Bapa kita pencipta langit dan bumi, Bapa sebagai superlatif, dan Yesus Kristus adalah seorang yang diutus Bapa untuk menjadi pendamaian bagi dosa manusia dan teladan hidup orang percaya. Superlatif diberikan oleh Bapa. Pertanyaan dari saya, Pak. Mantap, bentar, ini ya. Mantap nih. Oke, terus. Dari penjelasan di atas, lalu, yang menjadi pusat kekristenan kita itu siapa? Bapa atau Yesus Kristus ya, Pak? Terima kasih, Pak Eras beserta tim Abam, Tuhan memberkati. Oke, ini nanti dimasukkan juga di monoteisme ya. Tapi saya jawab dulu di sini sedikit. Yang menjadi pusat itu Allah Bapa. Karena firman mengatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Ya. Yesus pun jadi jalan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku. Tujuan adalah Bapa. Yesus pun jadi Tuhan untuk kemuliaan Allah. Ya. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang perempuan 40 tahun menikah di Jakarta. Ya, oke. Shalom Pak Erastus dan tim, terima kasih selalu setia menjawab pertanyaan kami semuanya. Tetap semangat dan sehat selalu. Ada 3 poin. Pertama, Pak, sampai dengan usia atau titik hidup di mana seseorang dianggap melakukan dosa serius di hadapan Bapak? Selain manusia yang punya kodrat dosa, maksudnya di sini seperti anak-anak di bawah umur 13 tahun misalnya. Ada yang sudah membuli teman-temannya, bahkan ada dengan cara-cara sadis. Apakah itu diperhitungkan secara serius sebagai dosa yang dia lakukan di bumi? Karena anak-anak di bawah umur belum dewasa memutuskan sesuatu. Banyak terpengaruh lingkungannya, media, apalagi yang tidak diperhatikan orang tua. Mereka belajar dari mana-mana di dunia ini dan merasa benar. Dan mereka merasa tindakannya itu bukan suatu kesalahan. Bahkan banyak menganggap itu keren, Pak. Tapi itu semua terjadi karena apa yang dia peroleh dari kecil. Banyak pembiaran dan ketidakpedulian orang dewasa sekelilingnya. Bagaimana menurut Bapak? Karena dari cerita-cerita Abam, kalau ada orang dewasa yang perilakunya aneh-aneh, dianalisa, masa kecilnya kemungkinan mengalami hal-hal atau bertumbuh secara tidak benar dan kurang perhatian atau kasih. Oke, yang pertama, firman Tuhan mengatakan yang diberi banyak dituntut banyak. Jadi penghakiman atas setiap individu itu betul-betul misteri. Ada anak yang umur 13 tahun melakukan kesalahan dianggap berat, tapi ada anak yang umur 15 tahun buat kesalahan mungkin tidak terlalu berat karena lingkungannya beda-beda. Oke, jelas ya? Ya, betul. Oke. Jadi ini Tuhan sendiri yang tahu. Oke. Selanjutnya poin kedua, bagaimana gereja mencari solusi untuk hal-hal seperti ini? Memulai bimbingan terhadap anak sejak dini supaya mereka dewasa jangan terhilang dan berbuat suka-suka tanpa bersalah? Ini yang menjadi pergumulan saya. Saya membuka paut di beberapa tempat di Indonesia. Kan dari sejak dini anak-anak harus dididik. Kalau di gereja, GSKI Rehobot, Kelapa Gading dan cabang-cabangnya saya katakan untuk anggaran belanja sekolah minggu tidak boleh dibatasi. Anak-anak ini harus diperhatikan. Jadi yang kita lakukan bagaimana memperhatikan anak-anak. Oke. Ya, terakhir, Pak, di Abam banyak kasus pria yang selingkuh dan KDRT. Apakah perlu ada komunitas persekutuan para bapak-bapak dalam gereja supaya saling menguatkan untuk menjadi kepala keluarga sesuai dengan gambaran Kristus? Atau ada ibadah khusus bapak-bapak biar Bapak Erastus dan tim yang mengajar dan menegur langsung? Karena selama ini kalau untuk wanita itu banyak PA wanita, PW, wanita surgawi. Biar seimbang Pak, laki-laki surgawi, laki-laki serupa segambar Kristus, atau kepala keluarga kesayangan Bapak. Terserah tim mau kasih nama apa. Maaf Pak kalau kepanjangan, sekian dari saya. Semangat terus untuk semuanya dan menjadi kesukaan Bapak supaya masuk dalam kerajaannya. Tuhan memberkati Bapak dan tim. Ini usul bagus loh, laki-laki surgawi. Jadi pembahasan soal temperamen, soal KDRT, coba dipikirkan. Terima kasih untuk usulannya, saya serius memperhatikan. Ya, oke, teruskan. Baik, selanjutnya seorang pria wira swasta tinggal di Jombang. Shalom Bapak Erastus beserta tim, saya ingin mengajukan suatu pertanyaan. Manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Pertanyaannya, Yesus waktu di dunia atau waktu di bumi itu rohnya yang dikenakan Yesus, roh manusia atau rohnya Allah? Maaf jika pertanyaan sedikit konyol, terima kasih. Nah, ini jawaban. Pertanyaan yang bagus, nanti dijawab di monoteisme, ya, menjawab Trinitas. Oke, teruskan Pak. Selanjutnya, seorang perempuan 55 tahun, seorang janda 2 anak. Selamat siang Pak, suami saya sudah 24 tahun dipanggil Bapa di surga. Dan selama ini saya sendiri menghidupi kedua anak saya. Anak saya yang besar sedang kuliah dan yang kecil sekelas 3 SMA. Saya kenal khotbah Pak Eras semenjak 5 tahun yang lalu di media sosial khusus di Facebook saat itu. Di hati saya berkata bahwa pendeta ini yang saya cari-cari. Sebelum kenal dengan khotbah-khotbah Pak Eras dulu, kalau mendengar khotbah di gereja saya tidak ada berkat firman yang dibawa pulang ke rumah. Dalam menjalani hidup selama 50 tahun, saya sering bertanya-tanya dan menolak dalam hati. Kenapa saya diciptakan atau dilahirkan dalam keadaan berdosa? Dan saya berdoa supaya diberikan hikmat seperti Salomo. Dan sekarang setelah mendengar khotbah Pak Eras, baru saya mengerti bahwa saya akan diberikan hikmat dari Tuhan jika saya berjalan dengannya. Anak saya yang kecil, saya sarankan berkuliah di STT Ekumene Jakarta, di sekolah Pak Eras. Maksud tujuan saya agar anak saya ini berubah karakter manusia yang berdosa menjadi karakter ilahi. Tapi dia tidak mau. Bagaimana ya Pak cara untuk meyakinkan anak saya ini biar mau kuliah di STT Ekumene jika dia tidak masuk perguruan tinggi negeri? Sebenarnya saya ingin begitu ketika tamat SMA, nah langsung saja untuk mendaftar di Ekumene. Apa saran Pak Eras dengan anak saya ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke, Ibu jadi berkat. Jangan kasar, jangan melukai. Membawa keteduhan bagi anak. Hadirkan suasana surga di rumah, bahwa anak mencari Tuhan. Ajak dia mendengarkan Truth ID. Jangan memaksa masuk STT Ekumene. Harus dari kerelaan sendiri. Kalau dia bersedia, kami siap menjemputnya. Ya, oke. Kalau teologi, Pak Gren kebetulan ketua prodi, ya, program studi teologia untuk sarjana. Oke. Nanti kita akan membantu Ibu. Ajak bicara baik-baik. Ya? Ya. Mungkin besar kemungkinan anak Ibu mau. Ya, oke, teruskan. Ya. Selanjutnya, seorang pria 41 tahun, single di daerah Tangerang Selatan. Shalom Om Eras, ini mungkin pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan saya saat ini adalah, bagaimana caranya agar orang tua tidak selalu paranoid dengan diri saya? Memang masa lalu saya pernah terlibat narkoba bertahun-tahun. Tetapi di saat saya ingin benar dan menjadi baik, ada saja perbuatan orang tua saya yang akhirnya mengakibatkan saya berpikir percuma saja. Saya berusaha baik dan benar, sampai akhirnya berulang kali saya jatuh bangun. Saya menjadi jemaat Rehobot sejak dari Black Steer, Mall Ambassador, yang hingga saat ini saya tetap menjadi jemaat GSKI Rehobot. Dan banyak khotbah dari Om Erastus beserta pendeta GSKI lainnya yang terus menguatkan saya sehingga saat ini saya benar-benar tidak menyentuh narkoba. Di usia saya pun sudah kepala 4. Tetapi karena dampak dari masa lalu saya belum berkeluarga. Tetapi itu tidak menjadi masalah saya. Karena di saat ayah saya dipanggil Tuhan, sayalah yang menjadi pengganti untuk menjaga mama saya. Tapi sangat sedihnya mama saya tetap paranoid terhadap saya. Dan jujur itu mengganggu psikis saya. Dan saya sudah berbeda dari pemikiran saya yang seperti dulu, yang lari lagi ke narkoba. Saat ini saya menjadi semakin banyak mendengarkan khotbah Om Eras, doa pagi, dan Truth ID. Yang saya ingin tanyakan, mengapa mama saya tetap paranoid? Padahal saya sudah berusaha untuk menjadi baik. Karena jujur, saya kasihan jadinya melihat mama yang bermain pikiran sendiri. Padahal mama pun sudah mengikuti waski dan sudah mulai mendekat pada Tuhan. Apakah mama dan saya perlu dilayani secara khusus? Karena jujur rasanya tidak enak di sayanya, yang seperti dilabelisasi bahwa saya masih seperti dulu. Walaupun saya selalu bawa dalam doa dan mencoba menunjukkan bahwa saya mau dan bisa untuk berubah. Tapi seperti percuma. Enggak percuma. Kamu nggak boleh bilang percuma. Tidak percuma. Perlu kuota yang lebih banyak untuk orang tua percaya. Jadi perlu waktu lagi. Dan ada satu momentum yang Tuhan akan adakan. Sampai mamamu tahu bahwa kamu bisa dipercayai. Tunggu momentum itu. Jangan bikin salah lagi. Ya. Oke? Terus. Kelanjutannya. Contoh. Baru-baru ini hanya sekedar untuk menanyakan dan datang ke tempat servis jok mobil. Yang sebenarnya saya bisa untuk pergi sendiri untuk menanyakan. Mama malah merepotkan om saya. Yang sebetulnya kesehatan om saya pun masih dalam perawatan dan tidak boleh terlalu capek. Tapi ada di kasus lainnya, seperti servis mobil, saya dikasih pergi sendiri. Jadi yang saya lihat mama saya jadi bermain pikiran sendiri. Dan saya takutkan mama saya malah menjadi stres sendiri dan bisa membuat pikirannya blank. Mohon doanya dan semoga yang terbaik Tuhan berikan. Nah, pasti ada momentum di mana Tuhan adakan, mamamu tahu bahwa kamu benar-benar bisa dipercayai. Tunggu momentum itu dan tetap ikut Truth ID, berdoa dan mengubah diri. Tunggu momentum itu. Terus. Baik, selanjutnya. Perempuan 44 tahun menikah satu anak di Jawa Timur. Shalom Pak Erastus, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan atas pertanyaan saya yang sebelumnya. Kali ini ada masalah lain yang dibuat oleh suami saya, yaitu dia terlilit hutang melalui pinjaman online. Kalau di total jumlahnya 80-90 juta. Setelah dia kesulitan, baru dia cerita kalau sudah ditipu temannya saat usaha buka jaringan internet di suatu daerah. Pokoknya dia cerita berbelit-belit dan saya juga tidak percaya sama dia. Kemudian saya mengambil tabungan, deposito, dan menggadaikan perhiasan. Akhirnya terkumpul 80 juta. Saya bayar hutang pinjaman online lebih dari 15 akun. Air mata saya bercucuran waktu pencet setiap transaksi. Saya hanya berpikir untuk apa semua uang ini? Apa untuk main perempuan atau dia punya istri lagi? Saya saja hidup dari gaji saya sendiri tidak pernah dinafkahi. Setelah saya membayar hutangnya, tidak terucap satu kata pun terima kasih. Dia bilang memang sudah sewajarnya saya bantu dia. Katanya kalau punya rejeki dikembalikan, kalau tidak ya sudah. Akhirnya saya menabung sedikit demi sedikit untuk menebus perhiasan yang digadaikan. Bulan depan rencana saya mau menebus perhiasan yang terakhir. Ternyata kemarin ada masalah lagi. Ada tagihan hutang pembelian besi bangunan, dan ada lagi tagihan dari kredit UMKM. Setiap ada tagihan yang datang, pandainya mencari alasan. Dan hidupnya seperti baik-baik saja meskipun masalah yang dia buat banyak. Yang mau saya tanyakan, apakah manusia memang tidak bisa berubah? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Dia seperti membodohi saya. Dia tidak memikirkan nama baik kalau ada penagih hutang sampai datang ke rumah. Saya yang malu, Pak. Karena dia jarang di rumah, jadi saya menghadapinya. Ada yang nggak beres nih, pria ini. Nggak beres. Jawaban saya adalah jangan membayar hutangnya dia lagi. Cukup. Kamu sudah cukup membela, membayar sampai menggadaikan itu. Setelah itu kamu stop. Jangan kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, kamu merusak dia. Apapun yang terjadi, terserah. Oke? Kasihan kamu. Ini ya, pria ini kurang ajar banget ya. Herannya. Tapi Tuhan tidak akan diam. Ya. Jadi kamu jangan membayar utang dia lagi. Sekarang kamu cari Tuhan, kamu berdoa, Tuhan akan membela kamu. Ikut saya, Truth ID, doa pagi, ya bersama dengan saya. Tuhan akan bela kamu. Terus. Ya, baik. Selanjutnya, perempuan 53 tahun sudah menikah. Shalom Pak Eras yang saya hormati dan saya kagumi. Saya ibu dari 5 anak. anak paling besar sudah bekerja, nomor 2 belum bekerja, nomor 3, 4, dan 5 masih sekolah, masing-masing SD, SMP, dan SMA. Pekerjaan saya berjualan makanan bersama dengan suami. Saya mengenal Bapak sudah lama, dulu dari radio di Bandung, sekarang lewat YouTube. Saya selalu mengikuti ibadah secara online, Pak, baik itu ibadah raya 1, 2, maupun 3, doa pagi, Sabtu, dan Minggu. Saya seorang Katolik. Pengajaran Bapak membuat hidup saya berubah. Pengajaran Bapak terus menarik saya untuk hidup kudus, tidak bercacat dan tak bercela, serta memberi contoh untuk anak-anak saya. Tapi Pak Eras, saya punya ganjalan di hidup saya. Saya mempunyai hutang pinjaman online untuk keperluan anak-anak saya sekolah. Hal itu sangat mengganggu hati dan pikiran saya. Setiap saya berdoa dan beribadah, saya merasa risih dan munafik di hadapan Bapak Yahweh, karena Bapak tidak berkenan dengan pinjaman online tersebut. Tapi untuk melunasi hutang pinjaman online tersebut, saya rasa tidak mungkin, Pak, karena keadaan kami yang pas-pasan. Saya sudah berusaha untuk menutup hutang pinjaman online tersebut, tapi belum berhasil. Akhirnya saya jalani keadaan seperti ini sampai sekarang. Setiap hari dapat saya lewati, Pak, tapi ganjalan ini sangat mengganggu hati saya. Saya mohon solusi dan nasihat dari Bapak. Saya akui itu kecerobohan dan kekhilafan saya. Saya ingin hidup bersih di mata Bapak Yahweh. Saya ingin berbenah terus di sisa umur hidup saya ini, Pak Eras. Saya ucapkan terima kasih untuk tim Abam dan Pak Eras yang saya kagumi. God bless you. Oh iya, saya dan suami pecinta Truth ID. Kami sekeluarga 1 bulan 1 kali mendengar khotbah Pak Eras, dilanjutkan dengan sharing bareng-bareng. Oh iya, Pak, saya berdoa pagi hanya Sabtu dan Minggu, karena pekerjaan saya waktunya bersama dengan doa pagi. Saya bangun pukul 3 atau jam 4 untuk memasak, menyiapkan makan, dan dagangan saya jam 5.30 sudah antar-antar makan tersebut. Hari Sabtu dan Minggu saya libur, jadi bisa ikut doa pagi. Sebulan sekali kami mendengar khotbah Bapak bersama keluarga besar saya. Saya ingin sekali menggalami kekristenan mereka dengan kebenaran sejati yang selama ini Bapak ajarkan. Mohon maaf terlalu panjang. Aduh, saya sedih dengarnya. Pasti kamu pas-pasan. Pada waktu kamu menyekolahkan anak, mestinya kamu cari keluarga, saudara untuk bisa membantu. Tidak utang lewat pinjol. Pinjol itu mencekik. Dan saya sering berkata, jangan, pasti ada jalan keluar selain pinjol. Sekarang yang kamu lakukan adalah kamu hubungi keluargamu. Kau masih punya family yang kaya, yang kamu bisa minjem dan kamu akan angsur. Dan jika ada barang yang bisa kamu jual barang itu. Ya, jangan kamu berdiam. Kamu makin diam, makin banyak itu utang kamu. Nggak boleh kamu diamkan. Kamu cari familimu yang mampu, kamu utang dia, kamu nyicil. Kalau kamu bisa punya kenalan di bank, kamu punya agunan, kamu pinjam uang di bank, kamu cicil selama sekian tahun. KPR kayak apa kayak, pasti ada jalan keluar. Orang seperti kamu tidak akan dipermalukan. Hanya kecerobohanmu kali ini menyusahkan kamu. Lain waktu kamu tidak boleh lakukan lagi, ya? Oke. Okay. Saya kira cukup ini 89 berapa? 898 ya. Kita berikut di 899. Sampai jumpa di episode yang akan datang untuk memberkati.